pagi Prof. Ya pagi pagi pagi. Masih di Bali atau sudah di kampus? Bali. Sejak kapan gue ikut ke Bali? Oh yang acara yang grab itu? Grab tanggal 25 Oh. <laughs> tadi masukin materi filan. Cuman ya, hasil, ya, ya. hasilnya doang soalnya. Itu Cisco-nya ada di mana sih? Ada di ruangannya Pak Ajes, ada 42 U di dalamnya situ, Prof. Hah? 42 U? Iya, kan kemarin ada RA, ada server, ada RA, ada firewall, ada kata, ada switch, katalis, sebagainya. Itu Dalam semuanya. Apa sih? Gue perasaan nggak pernah minta loh. Itu aku yang minta. Oh, dasar loh. Minta kan pakai gaya, karena pengalaman linggis kemarin, saya coba minta, "eh, dapat, tapi ya eh, enggak baru sih, tapi oke okay lah, masih bisa dikonfig dan sebagainya." Oh ya, udah, nggak apa-apa, biar anak-anak pada belajar bentuknya rak. Enggak maksudnya termasuk ada rak server di situ, Prof. Jadi, eh, Prof, di ruangannya ACIS, di situ hmm. ada rak server di dalamnya oh. itu barang-barangnya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke, ya udah. Terus anak-anak enaknya ngopreknya gimana? Nah, ya itu yang belum ini, belum ada yang mengarahkan. oh eh, Pokoknya ngoprek, udah gitu targetnya harus bisa bikin workshop ya? Ya, siap. Nah, udah pada tanggung-tanggung di sebelah sini nih. Juta-juta <laughs> ikut Prof besok. Iyalah. Jadi, uh, <laughs> ya, ya, uh, it. <laughs> anu, Prof, sebetulnya kalau... Dibikin workshop yang menarik itu, ada anak-anak yang jago di eh, bikin aplikasi. Kemudian, sayap kirinya itu adalah yang setting-setting, sayap kanannya yang hek-hek gitu. Keren tuh, ini workshop apa dulu nih? Workshop saling serang, oh, oh, iya, tapi, tapi internal aja gitu. Enggak sih Rudex mau support Ono center buat uh, capture the flag loh. Ya kalau di TE itu uh, servernya sudah ada siap, memang online sih gitu. Ya tinggal nanti masalahnya adalah ketika kita misalkan mau turun ke SMA SMK untuk ngajari CTF nah berarti kan mereka juga harus ada koneksi juga kan untuk oh enggak, nah, si rodes ada servernya juga kok bisa iya, servernya dia ya bisa uh, juga memang ya memang ini sih, kalau misalkan di situ kan ada di rak server itu ada mini pc prof kalau mau dijadiin uh, server ctf ya apa apa juga offline oh ya udah oke okay, oke okay, oke okay biar anak-anak sini belajar dulu baru bisa itu iya baru dilepas iya iya sini sudah dimasukin materi filan dalam kuliah jaringan ya <laughs> kemarin pertanyaannya cuma sederhana bisa rutin nggak bisa subnet nggak bisa filan enggak? filan belum saya masukin kemarin Huh? Michael cari orang. Michael tuh yang gemuk terakhir, yang hari terakhir datang. Hmm. Ya, itu dia minta orang, minta orang tuh dia. Semua orang udah gitu pada minta orang semua, punya orang enggak, punya orang enggak, gitu coba. Lowongan Sama. banyak, yang masalah anaknya pada pinter apa kagak nih, gitu aja loh lo kagak pinter, lo kagak dipakai aja udah urusannya. Kemarin ketemu tower bersama grup Prof. Oh, terus? Butuh 300 orang itu. Buat naik tower ya? Uh, programming dan tower sih. Emang? Kemarin Excel juga minta 300 orang. Padahal minta orang semua. Iya, gimana ya? <laughs> ya enggak. Ini mahasiswanya harus cepat. Jadi kan boleh kerja sambil magang. Ini boleh-boleh, nah, ya udah kerja sambil kuliah, Itu kan? Mm -hmm. Tapi keluar selesai, jangan ditinggal. Tinggal ditabokin satu-satu. <gifat> <tuh> <tuh> Oke, okay, 10 menit lagi. Ini lagi angkot, lagi ngetem ini angkot. Udah pada ngerjain ujian belum sih? Ujian apa? Ini nih anak-anak ini. Udah sampai UTS sudah dikerjain. Berapa berapa? Woi, coba lihat. Ya. Mari kita lihat. Coba kita lihat. Share screen. Ampas loh, emang enak. Coba kita, loh, kok cuma empat orang sih? Hah? Ini empat orang nih yang ikut kuliah saya di sini. Ini open course. Oh, jangan dikerjain di open course nya dong. Pindah-pindah ke sini. sini. Kalau enggak, nilainya pusing. Saya pindahinnya pindahin ke sini yang 2002 satu ini yang open course itu saya pusing ada 10.000 orang pilihnya gimana makanya saya bilang selalu bi kerjain yang ini kalau nggak saya pusing pindah 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 kerja id-nya 64 iyalah nasib lu lah biar pinter kan nggak apa apa <laughs> Pak, kalau yang dari itu bisa dibaca tiba-tiba lomba apa? Ya, udah. Bisa, iya, udah. Iya. Iya, boleh. Kasih saya Pak Agung sama Pak ini deh, Pak Aziz. Waktu itu kan jaringan kan? Ya. ya udah. Ya udah, Pak Agung. Ya. Berapa orang? Tiga orang ya? Tiga orang. Tiga orang. Empat orang. Hmm. Ya udah. Nih yang pemenang lomba kemarin tuh dikonversin jadi kredit jaringan kuliah. Iya. Yeah. Jadi harusnya 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 nggak sakit kuliah jaringan ini. Oh belajar. Ya udah. Tapi kerjain yang ini, yang ITTS tes 2022 satu ini ya. Soalnya kemarin kalau di, itu. yang di open course saya nggak bisa ngambil nilainya ntar pusing saya. Kemarin ininya apa ya Prof? Lomba yang ini ya. Yang jaringan. Jaringan eh, kan mana, itu bro. yang RT RW apa sih? Bukan R itu aplikasi itu. Huh? Aplikasi? Oh aplikasi, bukan jaringan. Oh ya udah ya silakan diatur lah Pak Agung. Jadi jaringan tetap ngambil kuliahnya. Nih saya kasih lihat masalahnya. Kalau anda kerjain yang Open Course, saya pindah nih ke Open Course ya. Pusing saya loh. Nih. data-data uh, site home dulu ya. set home. Network kan. Ini yang open course ya. Nih. Jadi saya ngedownload ini setengah mati. Nih. Creates, kan nilai Oke, okay. okay, kalau saya bilang jaringan, jaringan yang 2022, 2022. Beneran. Nih, Assalamualaikum. Nih ada 9.980 peserta. Terus saya harus milihnya gimana coba? Filter, filter, filter kan setengah mati. Lu mah enak ngomong filter. Gue yang musing kepala. Kalau pindah ke 2022, udah langsung ke filter, hanya mahasiswa ITTS doang. Kalau yang open course, kecampur sama semua orang, saya filternya setengah mati. Makanya saya udah bilang dari awal, tolong kerjain yang di 2022 itu, jangan yang open course. Oke, okay. biar saya gampang hidup. <laughs> Kalau enggak, saya pusing kepala, kasih tahu semuanya, cuma empat orang coba yang masuk ke itu kan. <laughs> Nilainya cuma empat orang loh. Nih, Hah? salah masuk, lu pada salah ngerjain. Nilainya nggak akan keluar ntar. Kerjain ulang, saya kan pusing di sini seleksinya. Ada 9000 orang, milihnya gimana? Kan pusing saya. Yang dua yang kerjain, jangan yang open course. Ya, oke, okay. masuk sini. Apa? Ada satu modul beda. bisa udah dapat nilai berapa bisa lima ya udah sertifikatnya kasih ntar masukin kasih ke pak Heru itu kasih bu Tuti email saya dengan sertifikat sertifikatnya sama karya-karya yang udah ada urusan data saya apa aja terus saya kirim ke pak Heru terus siap nongkrong di pasar minggu sekarang juga boleh, siapa yang nyuruh tanggal 29? Nah, apa-apa dari sekarang kasih pasal 9 lebih akrab gitu dong. Kalau kalau kerja tuh jangan ditunda-tunda, apa aja mah hajar. Aduh, nih, hidupnya pada susah semua. Oke, tolong semua masuk yang 2022 nih ya. 2022 nih yang jaringan ya 2021 jaringan komputer passwordnya ITTS 2022 ITTSnya besar ya ITTS 2022 nyambung harus bisa dapat kayak gini nih jangan pakai open course harus dapat kayak gini kalau nggak urusan nilainya berabe <laughs> pada nganggep enteng kayak gituan ya lu mah enteng gua yang bonyok <laughs> saya sengaja saya pisahin biar saya gampang hidup. Ini masalahnya di sini. Coba saya pengen lihat. Udah pada daftar belum semua nih? Masih empat orang doang. Ini baru Yazid, Dani, Ahmad Hidayat, Imam Fauzi. Baru empat. Yang nilainya sudah bagus, 100, seratus, 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 seratus semua, buset. Yang udah lulus, sama tidak ya? Mana sama tidak? Kagak ada. Udah lulus dia. Dan nilai udah 99, 98 nih, itu udah. Udah lulus nih. Satu orang udah lulus. Seminggu kuliah udah lulus coba. Keren enggak? <tid. tid> <tid> Yang bisa ngelihat saya doang nilai. Lu pada nggak bisa ngelihat nilai tau. <tid> nah, <tid> nomornya 64. Jadi masuk aja yang open course, ganti nomor 64. Masuk yang open course, nanti kuliahnya diganti. Kan ada URL tuh di atas. url diganti jadi 64 aja angkanya. Itu masuk ke ITTS yang itu. Nanti eh, di kanan atas ada enroll me. Klik enroll me, masukin passwordnya ITTS 2022. Nih. Buset, satu orang udah lulus. Seminggu kuliah udah lulus. Keren. ITTS huruf besar 2022. ribu dua puluh dua, orang. coba dua Ya, lu kerjain lagi. Salah ngerjain. Media open course gak akan saya ambil ya, tuang ya. Tuang. <laughs> Jadi tolong ma ma masuk yang open course tapi ntar ganti aja uh, ininya nomor ID-nya jadi 64. Passwordnya ITTS 2022 huruf besar ITTS-nya. Sudah siap? Oke, udah jam 8 ya. Kita recording. <laughs> Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. E, PR pertama, tolong pastikan Anda semua masuk ke kuliah Open Course ITTS ACD yang kuliah ini ya, 2022, satu jaringan komputer pastiin masuk situ. Paling gampang lihat ada ID di atasnya, nomornya 64. Jadi masuk kuliah apa aja boleh. Udah gitu ganti aja ID-nya 64 langsung masuk ke yang ini. Oke. Kenapa dibikin gitu supaya hidup saya gampang? Dosen kan pengennya hidup gampang. Dan dosen pengen memastikan bahwa hidup mahasiswa susah. Enggak, <laughs> Hidup lu gampang, yang penting mau ngerjain ujian. Jadi ternyata sudah ada satu mahasiswa yang sudah lulus Amat Hidayat sudah lulus dengan nilai 98 buset parah tuh nilainya tinggi banget ya Ini sudah selesai lulus nilainya 98 UTS UAS nya dapat 95 sama 98 Oke beres ya udah sip Oke yang lain silahkan mencontoh Supaya dapat nilai ini udah a banget nih Oke kalau bisa ngerjain kuliah-kuliah saya semua, kalau ada waktu, ini kan kuliah yang wajibnya jaringan komputer, kan ada IoT, ada apa segala macam, silahkan dikerjain. Oke, okay? nah, sekarang kita akan masuk kuliahnya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Dari minggu lalu. Oke, okay. sekarang kita masuk ke materi. E, minggu lalu kita sudah bahas konsep TCP/IP sama wireless, jaringan segala macam, kita udah ngelihat yang namanya protokol, lapisan protokol kayak gimana kerjanya segala macam. Eh cuman sekedar catatan aja, kemarin saya ketemu sama Michael saya lah, Michael Takeuchi. Oke. Okay. Ini dia orangnya di IT Camp. Jadi kemarin ketemu Michael Takeuchi di IT Camp, terus dia ngomong ke saya. Dia adalah Uh, juara pertama mikrotik, jadi waktu itu ada pertandingan mikrotik levelnya SMK, dia juara pertama. Karena dia juara pertama, dia diperbutkan sama banyak provider di Indonesia dan akibatnya dia sekarang udah terbang banget. Oke, okay. umurnya paling beda-beda 2 tahun tiga tahun dari sama anda semua. Jadi umurnya nggak beda jauh sih, cuman dia udah terbangnya udah tinggi lumayan dan dia sampai pada tahapan nyari orang. Hari ini dia lagi kuliah di BINUS, belum selesai. Dia tinggal 2-3 semester lagi selesai. Jadi sebenarnya status mahasiswa juga, cuman dia terbang banget, dia cari orang. Kemarin Reza di wawancara. Pertanyaan cuma simpel aja, sanggup kerja nggak sekarang? Oke, bisa katanya. Tanyaan kedua, ngerti yang namanya routing? Nggak tahu. Padahal dia TKJ, nggak ngerti routing. Kedua, ngerti namanya subnetting? Nggak tahu. Ketiga, VLAN enggak tahu. Ya udah, belajar dulu. Pada ya. Nah, sekarang saya kasih tahu jawaban dari uh, Michael. Sebelum saya bahas kuliahnya oke. Okay. Routing ada di sini, routing dulu ya. Uh, oke, okay. ini dia routing. Ada di situ, oke. Okay. Cuman, uh, routing advance-nya bagian yang ini nih, advance routing. Oke. Okay kalau bisa yang ini di diseriusin, yang advance routingnya. Jadi pertanya jawaban pertanyaan pertama ada di modul routing. Jawaban pertanyaan kedua, subnetting. Subnetting ada di sini. Oke, nih diterangin di sini subnetting. Kalau mau subnetting IP versi 6, ada di bagian IP versi 6. Oke, ada di mana dia versi 6 teh? Ini dia. Oke. Jadi routing ada, Versi 6 ada. Nah sekarang urusan filan. Filan baru saya tambahin. Sebetulnya udah ada, udah lama ada di wikinya saya. Cuman nggak saya masukin ke kuliah. Soalnya eh, nggak susah-susah amat. Cuman nyebelin. Ya udah, saya masukin aja karena ditanya sama si eh, Michael. Ini saya masukin di bagian ini. Saya masukin filan. Oke. Okay. Jadi ada VLAN untuk Mikrotik, Ubuntu, Cisco, Sabauan WRT. Oke, jadi nya ada. Silakan Anda belajar. Routing ada, subnetting ada, VLAN ada. Oke, eh, silakan kerjaan ujiannya. Kalau boleh saran sih selain kerjaan ujian, kalau bisa praktek bikin jaringan di komputernya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Uh, karena ini materinya ada sekitar 22 modul, padahal kita cuma ada 14 pertemuan, jadi kemungkinan satu pertemuan akan dua modul, dua modul, dua modul gitu ya. Oke. Okay. Nah ini kita sudah yang ini sudah kita bahas nih konsep sama command line WhatsApp sudah dibahas. Saya akan masuk ke dua makhluk ini, simulator jaringan sama perangkat keras sama data link. Eh, data link udah dibahas belum kemarin ya? Udah bahas sedikit-sedikit sih -sedikit, datanya. Bu, pagi bu. Pakai okay, apa? Oh, siap. <laughs> Yang di sini sudah enak ada mikrofonnya. <laughs> Oke, okay, kita akan coba mulai simulator jaringan ya. Jadi saya ajarin simulator jaringan di awal, kenapa? Supaya Anda nggak usah datang ke lab, bisa ngutak atik ngoprek di komputer atau laptop sendiri di rumah. Kira-kira kayak gitu. Simulator jaringannya ada dua. Yang sering dipakai sama orang adalah paket tracer. Paket tracer. Yang sering dipakai sama orang. Dan ini juga yang dipakai banyak di SMK, di kampus-kampus lain pakai pakai tracer. Kita punya masalah besar dengan pakai tracer, dia cuma buat Cisco. Jadi saya nggak rekomen buat pakai pakai tracer karena jadi kita tergantung Cisco. Nah, saya pakainya ini, GNS3. Oke. Okay. Ada downloadnya, kita bisa download. Makhluk GNS3 ini bisa kita download dan ini ada di sebelah kiri ini yang gambar apa sih namanya ini kadal apa apa jadi kalau pakai Windows, pakai Mac, pakai Linux bisa jalanin Genesri uh, GNS3 uh, di komputer saya udah ada. Cuman di komputer-komputer ini nggak tahu udah. Oh ini pada bawa laptop masing-masing ya? Oh gaya lu bodo. <laughs> ya udah bisa install GNS3. Oke. Okay. Jadi ini silakan install. Nah yang jadi masalah besar adalah kalau udah install yang jadi masalah adalah eh kita perlu mensimulasikan mesin yang mau kita pakai. Oke. Okay. Paling enggak kita butuh server, kita butuh router, kita butuh server desktop juga. Nah, simulasi mesinnya pakai VirtualBox. Jadi selain Genesys kita perlu install virtualbox sebenarnya. Oke. Okay. Uh, ini kelihatan ada server kosong, server kosong, ada ada Ubuntu 18.04 untuk open air interface. Ini buat mainan 4G. Ini gara-gara fatah lagi mainan 4G, saya install ini juga buat mainan 4G juga. Terus di sini ada Mikrotik, 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 Mikrotik. Jadi router Mikrotiknya bisa kita ambil gratis, free dari sini. Mikrotik.com Oke. Okay. Jadi kalau Mikrotik gampang urusannya. Masuk aja mikrotik.com, okay. masuk ke software, terus turun ke bawah, ini ada router OS, nggak usah diambil karena router OS itu sistem operasi yang dipakai buat router Mikrotik hardware, router Mikrotik beneran. Yang kita butuh ada virtualisasi di virtual box, adanya di bawah. Ini ada cloud hosted router, silahkan diklik. Kemudian di sini ada uh, OVA template ambil yang ini. Ini ada beberapa versi, ada 6486, ada 6496, ada 75, ada 76 testing, oke okay. uh, suka suka. Ambil tiga tiganya juga boleh nggak ada masalah. Cuman satu ini kalau enggak salah sekitar berapa ya? 530 atau 40 megabyte. Jadi ya atur, jangan terlalu inilah semangat ngedownloadnya. Ambil satu selesai satu ambil satu, gitu ya. Uh, saya sendiri lebih sehari ini masih lebih cenderung ke 648, 649. Pokoknya belum ke versi 7 lah. Tapi kalau mau punya uji nyali boleh aja install versi 7 juga berapa salah masalah 75. Oke. Okay. Saya biasanya cenderung ke arah yang long term. Long term artinya dia stabil banget dan dipakai dalam jangka, jangka waktu lama. Yang stable-stable kayak gini, dia jangka waktunya nggak waktu lama maksudnya kalau kita udah pakai, nanti ada tambahan, fitur apa segala macam, yang long term stabil, ditahan di per, apa dijaga banget sama mikrotiknya, supaya dia stabil banget. Kalau yang stable-stable, ya stabil, cuma nanti yang nggak se-stabil yang long term. 68, 138. 6,486. Oke, okay, sip. Beres ya? Oke. Okay, sekarang diambil. Yang jadi masalah buat kita adalah kan yang namanya router bukan cuma mikrotik ada Cisco, ada Juniper, ada Fios, ada apa segala macam. Nah, itu dapatnya dari mana? Matilah bagian yang itu, masuk ke wiki saya. Masuk ke GNS 3. Oke. Okay. Di sini ada menyiapkan image router. Oke, okay. di sini kita bisa download Cisco dari mana dikasih tahu di sini buat download Cisco. Lumayan. Ini agak-agak setengah-setengah nyolong kalau yang ini karena Cisco sebenarnya nggak ngebuka. Jadi kita harus bisa dapat. Saya udah dapat, cuman bisa di delete ini bisa hilang nih makhluk ini. Oke. Okay. Nah, kalau nggak mau pusing kepala, saya udah ada image-nya di sini sih sebenarnya bisa di-copy. Bentar, mana ya? Habis ini, ini dia. Ini images. Nah, ini ada Cisco. Nah, ini image image Cisco langsung. Udah ada di hard saya. Eh, uh, kalau ada perpustakaannya ada di pustakaan, cuman mini PC-nya nggak tahu ada di mana. <tuh> Waktu habis dari itu, dari mana sih? SMK itu yang bawa mini PC siapa nggak tahu deh. Oke, jadi ini uh, apa sih? Cisco-nya ada, terus di sini ada Juniper, juga ada, cuman saya masih belum terlalu berhasil. Maka, Juniper, saya biasanya akan mengganti Juniper-nya menggunakan uh, Open WRT. Open WRT juga ada, oke. Okay. Uh, ada juga MikroTik, sih. Sebenarnya. MikroTiknya ada juga, tapi MikroTik nggak penting karena kita bisa ambil gratis dari internet. Yang agak susah, yang lain. Yang Open WRT lumayan gampang. Sebetulnya, Anda bisa ngambil yang Open WRT dari sini. OpenWrt.org Oke. Okay. OpenWrt itu open dari kata open source. Wrt adalah wireless router. Punya linksys. Jadi router pertama wireless yang bisa dioprek, dihancur-hancurin adalah punya linksys. Router legendnya adalah Wrt54GL. Ini dia makhluknya. Nih makhluknya. Jadi itu router, tapi sistem operasinya bisa diformat, bisa kita ganti. Kemudian orang-orang mulai pada ngoprek-ngoprek pada sistem operasi keluar yang namanya OpenWRT ini. Kemudian OpenWRT ini bisa di-download, mana downloadnya? Saya gedein. Eh, nih, ini ada download, oke. Okay. Nah, di sini ada stable release, ada development snapshot kalau mau aman pakai yang stable release aja. Di sini ada versinya kita bisa nyari versi terakhir 2203. Oke. Nah, kita bisa lihat target-targetnya buat prosesor apa. Di sini ada ARM virtual, ada Atmega, ada Broadcom, banyak banget prosesor-prosesornya termasuk X86. X86 adalah komputer yang kita pakai. Jadi komputer kita pakai X86. Uh, ada yang nemu broadbeat ada yang generic, segala macam. Kalau mau tahu cara ini supaya bisa jalan di virtual box, nggak bisa langsung jalan di virtual box. Jadi harus lihat catatannya Ono dulu. Artinya Ono pernah ngoprek sampai level itu ya. <laughs> Jadi perjuangannya lumayan susah sih supaya busanya. Uh, open WRT, coba saya nyari Open WRT, kemudian kita lihat di... Ini dia. Jadi bagaimana caranya kita uh, install image GZ ini ke dalam VirtualBox, harus pakai main-main kayak gini, VBox Manage, convert from RAW, format VDI, apa segala macam. Jadi kita harus convert dari image-nya OpenWrt, jadi belakangnya VDI. VDI adalah uh, format hard nya VirtualBox. Gitu ya. Jadi, rada rese, sih, sebenarnya. Tapi, bisa. Kalau mau bikin sendiri, Open WRT ini bagian dari kuliah sistem operasi, bukan kuliah jaringan. Di sini ada build X86. Di sini diterangin cara bikin sendiri Open WRT. Artinya, kita bikin sistem operasi Open WRT, Linux. Nanti, kalau udah ini nih, ini harus dikerjain nih, gitu ya. Nanti di bawah sini adalah. Uh, make world itu compile source codenya jadi OpenWRT-nya nanti bisa kita pakai di virtual box. artinya kita bisa bikin sendiri open OpenWRT kalau sayangnya kuliah sistem operasi bukan saya ngajar ya Hah? ya diajarin nggak ngompa ya oh gitu doang ya oke oke butuh nyali soalnya kalau saya ngajar, saya akan biasanya ngajar sampai bikin sistem operasi Android sendiri. Parah. dengan resiko handphone Anda rusak. Dan handphone saya udah rusak dua biji atau tiga biji. <laughs> Jangan khawatir. Terus ya. Jadi eh, bikin sistem operasi bisa mulai dari komputer, laptop, desktop, terus router, handphone, segala macam bisa dibikin semua sistem operasinya. Cuman tergantung dosennya punya ilmu sampai level mana gitu. Beres ya. Cuman kalau mau lihat bisa lihat kuliah sistem operasi saya di open course, di situ diajarin tekniknya sampai bikin uh, itu. Tapi kan bukan bagian dari jaringan ya, jadi nggak saya bahas di sini. Oke, okay, beres ya. Sip. Oke. Okay. Sekarang kita masuk lagi ke sini. Eh uh, simulator. Nah, sekarang kalau udah punya image image tadi Gimana image tadi dimasukin dalam uh, si Genestri kita? Oke, okay. jadi image-nya ditaruh aja dalam uh, folder. Kalau saya taruhnya kebetulan masukinnya dalam folder semua masukin dalam. Folder. Oops, sorry. Biar nyala dulu bentar Genestri-nya saya oke-in, uh, yes. Okay. Nah, semua image-nya saya biasanya masukin dalam folder image. Semua image-nya dalam folder image kecuali uh, image itu image yang router ya. Kecuali server dan sebagainya saya biasanya masukin dalam virtual box. Nah, makhluk makhluk ini harus ditempelin ke dalam uh, GNS3. Cara nempelinnya gimana? Saya akan delete saya tempel ya atau saya tempel langsung. Ini udah ada, di sini sudah ada ada Cisco. Di sini sudah ada MikroTik. Oke. Okay eh, uh, supaya seru saya buang aja mikrotiknya satu ini saya delete yes kemudian di sini ada ada Kalinus 2203 di sini ada ubuntu server korban nih sekarang saya akan masukin gimana cara masukinnya dari si virtualbox dalam sini jadi harus bisa jalan dulu di virtualbox mesinnya harus kita bikin supaya jalan di virtualbox nanti dari virtualbox baru kita masukin ke sini caranya Masuk ke view, eh salah, eh, edit reference. Oke, okay. tadi mikrotik eh, edit satu kan, saya akan masukin. Jadi caranya di sini dia bisa ngomong ke banyak eh, ini virtual, eh, bisa ke VMware, VirtualBox, Docker, QEMU, segala macam. Nah, khusus buat eh, Cisco, dia akan pakai yang ini. Dinami PS itu buat Cisco. Jadi Cisco pakai yang ini. Kalau yang virtual pakai yang ini. Kalau di Windows kadang-kadang Windows makainya VMware, kita bisa pakai VMware yang bawah sini. Jadi saya karena saya nggak pakai Windows, makainya Linux, saya akan pakai VirtualBox virtual box saja. Kalau mau jujur terus terang, ini semua dibikin awalnya di Linux. Jadi sebetulnya makhluk-makhluk ini lebih stabil di Linux daripada di Windows sih sebenarnya itu ya. Sekarang saya akan masukin yang ini dulu ya. Cisco saya masukin dulu ya. Bentar, saya pengen lihat dulu. Cisco-nya yang saya udah masukin apa aja? Ada Cisco 2600, 3745, 7200. Oke. Makhluk benernya seperti apa? Bisa kita lihat di sinilah. Cisco 7200. Oke. gambar. Ini makhluk benernya kira-kira kayak gini ya. Makhluk benerannya. Uh, harganya juga lumayan. Coba kalau belanja harganya berapa? Ini udah Cisco lama sih. Uh, oke. Okay. Ini Cisco 2800 saja sejutaan nih. Cisco 2800 ya. 3700 sejuta juga. Nih 76 3 juta bekas. Oke, okay. jadi Cisco-Cisco Cisco bekas sekitar segituan lah. Kira-kira gitu ya. Uh, dan ternyata siswanya ada di rak di ruangnya Pak Aziz sekarang. Sekarang kalau kita masuk sini, sorry, saya akan nambahin it, sorry, salah. Sini, saya punya 2600, 3745 sama 7200. Saya mau nambahin caranya enggak, enggak susah, cukup saya masuk edit, preference, saya masuk ke sini, eh sorry, ini. Oke, okay. saya masuk ke iOS routers. Si uh, kita tambahin new aja, new. Nah, dia langsung akan melihat folder image di folder GNS tadi. Nah, saya tinggal milih. Bulan saya udah punya banyak image-nya Cisco. Misalnya saya akan masukin Cisco 1700. Ini ada 12425D yang angkanya lebih paling gede. Ya udah saya tinggal klik aja next. Eh uh, dia bilang 1.700 sama 2000, 2600 tidak recommended karena bagi banyak baknya oke okay aja orang cuma buat mainan doang sehingga masalah namanya 1.700 platformnya 1.700 sasisnya 1720 next memorinya 160 megabyte satu giga aja kagak nyampe ini router next Uh, ada 6 slot uh, kita bisa colokin card internet apa bisa gini aja kalau nyolok kart internet jadi cuman Oh ini nggak bisa eh Oke okay, nggak bisa <tuh> cuman satu kartu doang yang bisa dicolok saya nggak bisa nambahin card coba nggak bisa nggak bisa nambahin card next uh, next Nah ini kita perlu cek PC-nya kalau idle nomornya berapa? Supaya Cisco-nya tidak menduduki prosesor terus-terusan. Intinya itu aja. Jadi waktu kita melakukan simulasi, prosesor komputer kita tidak terlalu diduduki, jadi masih lumayan oke okay lah jalannya. Kira-kira gitu. Oke. Okay. Nah, ini udah mulai jalan. Nah, terus kalau udah tinggal finish dia masuk. Oke. Okay. Yang perlu kita set sekali set selanjutnya adalah kita harus kasih izin bukan kasih izin ya kasih izin lah supaya GNSRI bisa ngontrol jaringan LAN dari si Cisco tadi kira-kira itu nih ngecek dulu lama nih rada rada lama sih jadi cuma itu aja kalau Cisco agak ribet dikit nanti yang lain lebih gampang ini aja yang agak ribet dia ngecek. Nah, ini udah dapat nilainya. Oke, okay. finish. Nah, ini saya punya Cisco baru. Yang perlu saya kerjain adalah uh, saya edit di bagian bukan edit, ya. Iya, bener, edit general, memory, slot, advance, usage. Oh, yang ini nggak ada. Ya udah nggak usah diadit ini mah langsung aja ya. Ini langsung bisa dipakai. Yang penting harus dipastikan adalah kategorinya dia harus di set router, cuma itu doang sih. Tapi defaultnya sih tinggal oke okay aja. Oke, okay. sekarang saya akan nambahin satu lagi yang virtual box. Ini mikrotiknya saya delete satu, ada mikrotik satu dua tiga. Saya akan masukin mikrotik tambahan, cuma new aja. Ini langsung GNS-nya ngomong ke virtual box. Dia ngomong ke VirtualBox, dia nanya ke VirtualBox, "VirtualBox punya mesin apa aja? Kita bisa lihat daftarnya di sini, ada Mikrotik yang ori, empat, ada server, ada desktop, ada apa segala macam. Saya, misalnya, masukin Mikrotik empat ini, dimasukin lagi. Finish, nah, ini perlu diedit. Sebenarnya, Mikrotik ini bukan end device. Mikrotik adalah router. Terus, saya pengen supaya saya bisa masuk ke dalam Mikrotik, pakai Telnet." supaya bisa ngetik perintah eh, konfigurasi mikrotiknya. Eh, sebagian besar guru sama dosen Republik Indonesia kalau ngajarin mikrotik selalu ngajarnya pakai Winbox. Oke, okay. saya nggak rekomend anda pakai Winbox. Kenapa? Nanti susah konfigurasinya kalau backup konfigurasi. Soalnya kalau pakai command line kita bisa select copy paste aja. Kalau WinBox harus diklik, klik, 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 bisa salah klik. Jadi, kalau kita harus ngulang konfigurasi WinBox Mabok, kalau pakai ini kita catat aja semua perintah-perintahnya. Taruh di Notepad, nanti kalau ada perlu ngeriset apa segala macam, kita reset si MikroTiknya, paste beres. Oke, okay. uh, yang perlu di-set lagi cuma cuman, ada empat settingan nih, pertama kategori dirubah jadi router. Kedua, di bagian network kita tambahin adaptornya kan cuma satu. Kita tambahin jadi misalnya 4, eh 8 gitu ya. Terus ini saya saya set lagi ini dia. Allow GNS3 to use any configure virtual box adapter. Jadi si GNS3 bisa ngontrol LAN card punya Mikrotik. Ya, yang ada di virtual box. Jadi ini. Jadi naikin jumlahnya, terus allow, oke. Okay. Apply. Udah cuma gitu doang sih. Jadi kita udah punya router tambahan sekarang. Router ini nambah semua semua di sini. Beres ya? Nah sekarang kita kita akan coba percobaan nih ya. Sekarang jam 8.25. Kita sampai jam 10 kan? Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan nanya. Loh. Ada pertanyaan? Sambil walah, ini chatnya. Eh, Bentar. saya sambil buka chat lah. Ini udah ada chattingan ya. Kalau yang di Zoom, kalau mau nanya silahkan juga. Saya monitoring chat. Oke, sekarang saya share screen lagi. Oke, jadi yang di Zoom silahkan nanya lewat chat. Eh uh, kalau yang ada di kelas enak hidupnya. Bisa langsung teriak doang. Yang zoom hidupnya susah ini sebenarnya kasihan. Oke, okay. sekarang kita akan lanjut di mana materinya. Ini dia, oke. Okay. Uh, instalasi VirtualBox gampang banget cuma next next next, next. jadilah, oke. Okay. Ini saya tidak akan bikin make OpenWRT soalnya jarang dipakai juga ntar di itu yang benar-benar hobi yang yang geek banget uh, pakai tracer tidak akan dibuat uh, terus kita yang saya akan loncat ke bikin router sederhana di sini ada ada materi buat bikin advance routing nggak ini bagian sini nanti ada advance routing ya oke okay. Tapi di sini kita akan bikin router sederhana banget dari Mikrotik. Mikrotik yang ada di virtual box masalahnya cuma satu. Dia nggak bisa eh, jadi akses point Wi-Fi. Karena virtual box ini nggak ada Wi-Fi. Jadi nggak ada Wi-Fi di Mikrotik yang virtual box. Kalau routing biasa ada. Oke. Okay. Sekarang kita akan bikin jaringan saya, saya, akan bikin Mikrotik sederhana banget ya. Oke. Okay. Saya punya cloud internet. Oke, okay. ini sambungan ke internetnya saya ambil. Uh, kemudian saya akan nyambungin mikrotik satu biji. Oke, okay. mikrotik satu biji. Kemudian saya akan ambil kali Linux buat hacking. Oke, okay. saya punya itu. Cara nyambunginnya gimana? Gampang banget. Klik ini apa? card kita sambungin mikrotiknya Ethernet 0, saya sambungin ke LAN. LAN-nya udah nyambung ke jaringan di kampus. Ini kelihatan warna merah yang sana warna hijau. Artinya hijau dia kondisi on, mikrotik kondisinya mati off. Sekarang saya akan nyambungin kali Linux ke LAN. Salah satu aja saya enak jidat ini. Nanti kita akan konfigurasi mikrotiknya supaya uh, Ethernet 1 sampai 7 jadi LAN. Cuma di dalam GNS3-nya eh dalam ini kan GNS3. LAN-nya nomornya Ethernet-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti kalau kita kon, waktu kita konfigurasi mikrotik, nama Ethernet-nya adalah Ethernet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi geser 1. GNS3-nya 0, di mikrotik 1. Genesrinya 1, mikrotik 2. Gitu, geser 1 semua angkanya ya saya klik sembarangannya sembarangan aja, Oops. oke, okay. oke, okay. ini ada masalah nih saya, oke okay, ini uh, saya konfigurasi dulu, networknya ini belum di allow nggak bisa connect tadi. Saya allow dulu ya bentar. Lupa di allow. Oke, sekarang saya sambungin lagi nih. Tuh, mau sekarang. Oke, beres ya. Sekarang saya akan nyalain mikrotiknya. Jadi target kita sederhana banget. Kita pengen bikin supaya si Kali, Kali Linuxnya bisa nge-web ke internet. Cuma gitu doang. Lewat mikrotik. Mikrotiknya nyambung ke jaringan sini eh, uh, apa kampus lewat lab dapat IP dari kampus kemudian kita akan bikin supaya kalian Linux yang ada di belakang sini bisa ngeweb juga dengan IP yang beda IP kampus adalah kayak gini dia saya kedein dulu if config IP-nya 192.168.22.175. Jadi, 192 Oke, okay. konsekuensinya saya nggak bisa bikin IP MikroTiknya 192 98, 22. Nanti bingung dia. Ini jaringan yang mana sebenarnya? Gitu ya. Jadi saya akan bikin IP-nya beda. Sekarang kita cari contekan dulu di sini. MikroTik saya jalanin dulu aja ya. Ini saya jalanin, mikrotik saya jalanin. Kalau kali, kali Linux saya belum, belum nyalain. Saya start dulu mikrotiknya supaya jalan. Terus eh, uh, mungkin saya harus ngeriset mikrotiknya supaya, supaya semua konfigurasi jadi nol. Oke. Okay. Oke, okay, ini udah mulai jalan. Mikrotik sudah mulai jalan. Eh, uh, cuma nanti saya harus reset lagi biar nol aja konfigurasinya. Ini kelihatan dia loading. Kalau Anda udah ngelihat kayak gini, kelihatan bahwa Mikrotik juga dalamnya Linux. Jangan khawatir. Jadi hampir semua tuh dalamnya Linux semua. Makanya yang belajar Windows kasihan sih sebenarnya. Rezekinya lebih dikit. Oke, ini udah masuk login. Jadi saya akan masuk admin, passwordnya kosong. Oke. Saya akan sistem reset reset configuration. Tadi menulisnya cepat banget ya. Jadi cara nulisnya gini aja. Sis, pencet tombol tab. Reset, pencet tombol tab. Gitu aja. Enter, yes. Dia reset sama booting. Jadi semua konfigurasinya di nolin lagi. Oke. Okay. Biarin dia booting. Sekarang saya akan masuk dalam mikrotik. Tadi kan masuknya lewat ini lewat virtual box kalau yang ini. Ini virtual box, cuman virtual box kita punya masalah. Kita nggak bisa apa sih namanya e, copy paste dari web karena itu beda komputer. Supaya kita komputernya sama, saya akan masuk dari sini, klik kanan konsol. Ini langsung masuk ke komputer saya, langsung tidak lewat virtual box, langsung jadi saya akan gedein dulu. Ini usernya admin, passwordnya kosong, Ctrl C. Oke, okay, beres. Uh, ini udah Mikrotik, kita bisa konfigurasi. Sekarang uh, perintah-perintahnya tuh ada di kalau saya pencet tombol tab di sini. Oke. Okay. Kalau saya pencet tombol tab dia akan ngasih tahu semua perintah yang bisa saya ketik langsung. Jadi misalnya saya pengen tahu ada perintah IP versi 6 nggak di sini? Perintah apa aja yang berhubungan sama versi 6? IP v6 tab langsung keluar, kelihatan dia ada compact file sensitive trace, verbose, segala macam ini yang ekspor kalau semua perintah ini ekspor semua ya oh oh oke okay. oke jadi ini API versi nya belum diaktifkan di mikrotik yang saya pakai oke okay. Jadi perintah 5% tersebut tidak sejalan, kita bisa ngelihat, sorry, uh, sistem package, oke, okay. uh, print. Tahu dari mana perintahnya kayak gitu, karena kebiasaan jadi tahu. Jadi harus sering kita ngatik ngoprek. oke. Okay. ini kondisinya kalau kita lihat. IP versi 6 ada tanda X di sebelah kirinya, artinya eh, modul untuk IP versi 6 atau package untuk IP versi 6 belum diinstall di Mikrotik. Supaya saya bisa install, caranya cuma gini aja, system package eh, enable oke okay. eh, IP versi 6, enter, dah coba kita lihat lagi, print, masih belum aktif. Kenapa belum aktif? Kita harus, harus reboot restart. Sistem re, reboot. Enter. Yes. Kita booting lagi ke paksa. Soalnya API versi namanya belum diinstall. Kita nggak butuh-butuh amat untuk pertemuan hari ini. Cuma kita akan butuh API versi 6 ntar buat pertemuan yang akan datang kita butuh versi 6. Karena saya mau ngajarin versi 6 juga. Versi 6 itu satu kuliah sendiri. Tapi di sini ada mau satu pertemuan aja. Tapi sebetulnya ada satu kuliah API versi 6. Ada sekitar berapa belas pertemuan lah. Oke, okay. modul IPv6 yang yang kuliah tadi dibikin untuk teman-teman di operator. Jadi waktu itu Abji uh, segala macam minta saya buat bikinin uh, materi kuliah IPv6. Saya buatin. Oke, okay. kita akan masuk, klik layar. Oke, okay. sekarang kita akan lihat tadi IPv6. Oke, okay. beda sekarang perintahnya kita bisa lihat uh, address print. Kita bisa melihat uh, address mana aja punya IP versi nama apa kelihatan. IP versi 4 oh IP aja address print kita bisa melihat uh, LAN card mana dapat IP berapa. Kalau kita perhatikan IP-nya adalah 1921822173 Kalau kita perhatikan di sini IP saya adalah 192.168.175. Jadi komputernya punya IP 192.168.22.175, sementara si mikrotiknya 173. Padahal di satu komputer ya, komputernya sama di sini-sini juga kan, di laptop saya juga. Cuman dia ada dua IP yang beda karena sebenarnya dia dua komputer yang lain. Walaupun secara fisik satu, tapi ada dua yang lain. Oke, okay. jadi yang seru adalah, oke, okay. Kalau kita lihat, ini kita lihat ini ya, ini mikrotik dia nyambung ke cloud, cloud ini nyambung ke jaringan di kampus. Sekarang kita coba dari mikrotik, bisa nggak saya komunikasi ke komputer punya saya? Caranya paling gampang ping satu sembilan Nggak bisa, karena satu komputer, satu komputer yang sama nggak bisa deh. Oke. Okay. Coba kita kita coba yang lebih jauh ya, ping ke www.google.com. Bisa. Oke. Okay. Dia bisa nyambung ke Google. Waktu yang dibutuhkan supaya saya nyambung ke Google dibutuhkan 17 milisecond. Ya, 20-an milisecond lah kira-kira. Kencang banget loh sini Google, 20 milidetik. Enggak sampai satu detik udah bolak-balik tuh. Jadi perintahnya ping tapi saya nggak bisa connect ke komputer saya sendiri. Nanti ke Kali Linux bisa. Tapi kita bisa lihat langsung si mikrotiknya bisa ngomong sama Google. Jadi cara ngeceknya pakai ping aja. Beres? Oke. Okay. Nah, sekarang kita akan bikin kalau kita lihat lagi di sini eh, sambungan yang ke sini udah beres urusannya. Dia dapat IP address dan dia bisa ngeping keluar. Sekarang saya akan bikin supaya sambungan ini bisa ngasih IP address ke Kali Linux. Oke, okay. sekarang saya akan nyalain dulu. Kali Linuxnya, kali, kali Linux dijalanin, dan nanti kita pengen ngecek kali Linuxnya dapat IP address, nggak dapat nomor, nggak. Uh, kalau dia nggak dapat nomor, dia nggak bisa berhubungan sama siapa-siapa, soalnya. Oke, okay. jadi dia, kalau dapat nomor, baru dia baru bisa berhubungan. Nanti kita lihat, nanti kali Linuxnya tidak dapat IP address, jadi dia nggak bisa nyambung sebenarnya ke jaringan karena si MikroTik yang ini. Mikrotik yang ininya belum di set supaya bisa ngasih IP address ke kali Linux. Oke, okay. okay. kita coba lihat di sini. Mudah-mudahan udah mulai nyala. Okay. Ini kalau ada pertanyaan silahkan ditanya ya. Saya akan masuk kali passwordnya kali. Kali yang ini dapat dari mana? Kali ini dapat dari uh, kali.org di internet. Terus masuk download, cari Ova atau oh, saya lihat kasih lihat dulu deh. kali uh, download OVA itu aja sih OVA adalah file file image hard disk. oh kalau ini bukan OVA ini VDI ini kalau nggak salah jadi yang ini bukan OVA nih ya VDI uh, sorry download VDI oke okay. Kali Virtual Machine Image untuk VMware and VirtualBox. Jadi masuk ke bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini juga boleh. Suka-suka, e, coba masuk sini, OS Box. Nanti kita bisa ambil VDI-nya. E, sebetulnya file VDI-nya itu ada di folder download. Nah ini, makhluk yang ini sebenarnya. Kali nya bentuk hardisnya ada di download saya, folder download saya. Jadi ya. Jadi awalnya bentuknya kayak gini, kemudian saya harus konversi dulu apa gimana lah. Kira-kira okay. kayak gitulah. Saya nggak akan mau banyak cerita tentang cara downloadnya, soalnya bisa lah itu bisa diatur-atur, gampang. Nah sekarang kita akan coba ngeset si routernya ini, router mikrotiknya supaya ngasih IP address ke Kali Linux nantinya. Coba kita lihat Kali Linuxnya dulu udah dapat IP belum? Coba kita lihat ya. Uh, view edit zoom in edit zoom in edit zoom in biar ini bisa pada lihat oke okay. if config saya gedein ya clear layar lah clear layar if config Ini kalau kita lihat tidak ada IP 192.168 sekian nggak ada. Yang ada cuma IP versi 6 yang link dan ini tadi ada tulisan network disconnected. Oke, jadi network kondisinya nggak nyambung loh ke mikrotik. Sekarang akan kita bikin supaya nyambung. Logikanya sederhana aja, kita akan set mikrotik supaya dia bisa ngasih IP ke kali Linux. Oke, ini mikrotik ini akan kita set supaya ngasih IP ke kali Linux kita masuk lagi ke mikrotiknya ini kita posisi ada di mikrotik sekarang kita nyolong konfigurasinya ini satu tutupin semua ya ini tutup 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 uh, tutup ini tutup aja ini tutup aja ini tutup aja tutup aja tutup aja mana mikrotik ya enggak ada Oh berarti ada. Oke, okay. waktu saya buka dulu. Nano Center Wiki, Mikrotik. Oke, okay. terus kita akan masuk ke router. Mana dia? Eh sini ya. Oke. Okay. Nanti kalau sudah konfigurasi dari kali Linuxnya juga bisa dapetin terminal ini sih sebenarnya. Terminal ini bisa dapet dari kali Linux supaya masuk ke MikroTik. Oke. Okay. Adanya di konsol SSH. Sekarang kita bisa ngeset IP address ini. Kita bisa pakai IP address print. IP address print. Kita bisa lihat IP-nya. Kalau kita lihat ini IP yang ada di WAN-nya doang. LAN-nya belum ada. Oke. Okay supaya LAN-nya punya IP address, kita bisa nambahin kayak gini. Cuman, saya punya PR, saya pengen supaya semua LAN yang sisa, jadi Ethernet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang sisa, saya akan jadiin satu, saya kasih nama bridge. Itu akan jadi LAN semua, supaya kalau kita colok-colok-colok-colok, itu eh, jadi LAN yang sama. Oke, Jadi caranya saya akan bikin bridge dulu nih. LAN bridge. Oke, okay. saya bikin bridge. Oke, okay. ini atau yang ini ya. Saya akan bikin bridge. Oke, okay. uh, interface name bridge saya tambahkan nama bridge 1. Oke, okay. bridge 1. Tambahin bridge 1. Kemudian saya akan tambahkan uh, dalam bridge itu ethernet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, saya tambahin semua. Ini cuma sampai 5 di sininya, saya akan nambahin lagi. nanti. Oke, 5 ketambah, 6. Ini tadi saya pakai panah ke atas ya, pencet panah ke atas, 7, saya pencet panah ke atas lagi, 8. Jadi semua lannya dikenal dengan nama bridge 1. Jadi kalau saya ngomong ke bridge 1, semua lan beres. Oke. Sekarang saya mau nambahin lagi, uh, saya masuk ke sini aja biar cepet ya, router sederhana. Jadi ini udah, berisnya udah diberesin. Sekarang saya akan nambahkan IP address ke bridge 1. Cara nambahin cuma gini aja, IP address at bridge 1, IP addressnya 192.168.101, uh, default gateway-nya ke bridge 1. Cuma gini doang. Oke, okay. saya tambahin nih. Oke, okay. sekarang coba kita lihat IP address print. Kita lihat dia punya dua IP sekarang, yang satu 19218, 22173. tiga nempelnya ke Ethernet satu seratus 101 nempelnya ke Bridge satu. Oke, okay. kalau tadi awalnya kita cuma punya satu IP aja, sekarang kita punya dua IP, dan Bridge satu itu yang gabung adalah Ethernet 2345678, nempel semua. Oke. Okay. Nah, terus saya set DNS-nya akan request-nya ke 1111. DNS adalah server yang punya tabel, daftar tabel, eh, nama ini IP-nya berapa itu DNS server. DNS-nya harus kita set, mau nanya ke siapa. 111 lupa punya siapa. Nggak tahu antara Google atau Amazon, lupa lah. Pokoknya 111 agak kurang ajar banget. Karena kalau kita pakai 111, kita bisa nge-bypass blokiran situs pornonya punya kominfo. Beres ya? Ini direkam, dimasukin ke di Youtube. Jadi semua orang nanti setnya satu-satu-satu-satu. Parah. Ini paste, enter. Okay. Yang bawahnya adalah set allow remote request, yes. Jadi kalau ada komputer-komputer yang di-lan request, diizinkan nebeng ke mikrotiknya buat request ke DNS. Jadi DNS isinya cuma nanya e www.ittsac.id IP addressnya berapa sih? Nah, itu DNS urusannya domain name system. Oke. Okay. Nah kemudian yang jadi masalah di kita semua adalah e IP ini IP eh, sorry IP address print IP 192.168 nggak bisa dipakai buat ke internet langsung. Jadi 198 tidak bisa masuk internet. Kita harus eh, apa? Pasang network address translation. Jadi harus diterjemahkan ke IP yang di one-nya sebenarnya. Jadi IP 192.98.100 harus diterjemahkan ke 192.98.22. Jadi akan diterjemahkan kayak gitu. Cara diterjemahinnya cuma gini doang sih. Jadi firewall NAT tambahkan source NAT outputnya ethernet 1 action masquerade. Masquerade itu masker. Jadi semua IP yang 100 di masker, dirubah, diganti jadi IP 22. Jadi itu masker, merubah, gitu ya. Jadi sebetulnya ini agak salah karena sebetulnya kalau kita masker sebetulnya bukan ke IP 22. Jadi kita harus pakai IP publik. Ini saya belum nerangin IP publik segala macam ya. Jadi ya dengerin masuk kiri keluar kanan dulu aja ya ada ada IP private publik segala macam. Nah itu ada di kuliahnya di modul minggu depan kayaknya. Bentar, mana sih ini dia. Oke, nah di sini jadi minggu depan baru saya nerangin apa itu IP private, IP publik. Jadi sekarang terima dulu ada IP private, ada IP publik. Gitu ya. Jadi yang di internet itu namanya IP publik. Yang di dalam sini namanya IP private. Dan perjanjiannya IP private tidak boleh dijalankan di IP, di jaringan internet yang gede. Oke, okay. private hanya boleh dipakai di dalam bangunan, ruangan aja. Dan, dan udah dialokasikan IP private itu ada tiga. Kalau yang versi empat ya, 192.168, 172.16, sama 10. Jadi yang depannya 10, 172.16, 192.168 itu IP private hanya boleh dipakai di dalam ruangan aja, nggak boleh sampai keluar. Kalau yang ini tadi ini dua-duanya private nih sebenarnya. Jadi agak aneh kita pakai NAT. Kenapa saya pakai NAT? Soalnya dalam jaringan di ITTS, ITTS tidak tahu bahwa ada jaringan 192, -100. Nggak tahu dia. Supaya kita nipu ITTS-nya, saya pakai NAT. Oke, jadi saya bikin jaringan 192, 100. Kemudian saya bohongin ITTS-nya. Pas keluar, dia akan ganti semua IP IP yang 100 100 diganti jadi 192.98.22.173. Jadi satu IP doang. Artinya jaringan TTS nggak perlu tahu bahwa ada router mikrotik dan di belakangnya ada banyak komputer lagi. ITS nggak, nggak usah tahu. Beres ya. Itu teknik-teknik yang dipakai kayak gitu. Misalnya contoh kita bikin jaringan RT RW net di rumah atau di kos-kosan. Kalau kita pakai Telkomsel pasti di, dilacak nanti ada polisi datang angkut barang segala macam. Supaya Telkomsel atau Telkomnya nggak nggak tahu kita pakai teknik ini. Jadi cuma ada satu IP yang masuk ke Telkomsel, dia nggak perlu tahu bahwa di belakangnya ada 100 komputer. Jadi fungsi NAT itu seperti itu. Kenapa NAT ini dibikin? Karena kita sebenarnya kehabisan IP address. IP address publiknya udah habis, jadi kita harus pakai NAT. Jadi apa alasan utamanya itu, tapi orang banyak pakai alasan ini buat nipuin sebelah sono. Kita cuma ada satu komputer yang nyambung kok, cuma IP ini doang. Oh ya, ya, iya. padahal belakangnya ada 100 yang nyambung. Beres ya. <laughs> Oke, okay. sekarang eh uh, ini udah. Oke, okay. sekarang kita bisa ngelihat kita print aja. Kita bisa lihat kondisi NAT-nya. Oh, NAT-nya Oke, okay. natnya sih, ya udah. Oh belum saya aktifin ya natnya. Oke, okay. ini nat belum diaktifin. Mantesan. Ini saya kerjain lagi, saya ambil, saya aktifin paste. Oke, okay. ini udah kelihatan, jalan nih natnya. Tadi yang awal nggak jalan nih. Sekarang ada natnya jalan. Oke, okay. dan action-nya masquerade. Masquerade itu masker bahasa apa ya masker itu kayaknya bahasa Perancis deh, bukan bahasa Inggris deh kayaknya. Oke udah, sekarang kita akan uh, setup si routernya supaya bisa ngasih IP address ke semua komputer yang ada di, lantai. LAN tadi. Caranya kita pakai DHCP server setup. Fungsinya DHCP server adalah eh, uh, DHCP sendiri adalah ini. Jadi semua kalau kalau nggak tahu bisa cari ini ya. Oh satu satu satu. Oh si Sandy itu yang tahu tuh satu 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 Cloud Cloudflare. Oke. Okay. ACP adalah bahasa Inggrisnya apa ya? Eh, sorry. Okay. Oke. Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi adalah protokol di mana kalau ada mesin yang masuk akan dikasih konfigurasi IP address, routing, DNS secara otomatis sama si router. Jadi di ACP fungsinya seperti itu. Oke, okay. sekarang kita akan aktifin di ACP-nya. Paste. Interface namanya Bridge 1. Oke, okay. IP address-nya 192, 24. Belum ngerti, belum diterangin, 124 itu apaan. Tapi, kira-kira ada 254 komputer atau 253 komputer yang bisa dikasih IP address. Terus, network eh, apa, servernya gateway-nya adalah 101. Kemudian, dia ngasih IP dari 192 dari 102 sampai 1254. Bisa saya rubah ini nomornya, boleh-boleh, sah-sah aja. Saya bikin dari 100 sampai 200 juga boleh. Oke. Okay. Terus, udah gitu, DNS servernya adalah 8888 sama 18021424656 yang 1802142524656 adalah IP publik dan kalau nanti di trace ini punyanya uh, Pak Agung bukan punya Ono. Oke, okay. enter butuh waktu 10 bisa dikasih waktu cuma 10 menit doang buat pakai IP tadi tiap 10 menit harus ganti IP sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi ada list time tadi buat jangka waktu berapa lama IP ini boleh dipakai. 10 menit. Nanti dia harus request lagi. Kalau dia habis waktu sewa IP-nya, dia request lagi ke router. Nanti kalau IP ini nggak ada yang pakai, routernya akan bilang silahkan dipakai lagi. 10 menit lagi, nanya lagi. Boleh lagi. gitu. Kenapa dibikin seperti itu? Supaya tiap 10 menit kalau nggak dipakai, misalnya komputernya lagi dimatiin segala macam, ya udah IP ini jadi kosong, nggak ada yang punya. Nanti orang lain bisa pakai. Nanti kalau dia request, Nanti dikasih IP yang lain karena udah ada orang lain yang make. Kira-kira gitu teknik mainnya. Oke, okay, beres. Sekarang kita lihat ini sudah diaktifin si DHCP-nya. Di Sekarang saya masuk ke sini. Kali-kali. Oke. Okay. Masih. Kalau kita lihat di awal ini tidak ada IP versi 4-nya enggak ada. Oke, okay, coba bukan sulap bukan sihir. Saya panah ke atas ifconfig. Enter. Kagak nyambung. Bagus. Uh, wire connection. Oke. Okay. Saya konekin tadi. Oke, okay. sekarang bukan surah, bukan sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi lupa baca bismillah, sekarang baca bismillah. Enter, keluar dapat artinya. Beres ya. Jadi syaratnya supaya bisa jalan dengan baik, baca bismillah. Beres ya. Nyambung. Coba kita cek sekarang. Uh, ping 192.168.101 ini adalah semikrotik. Si Oke, okay. saya ping 2221. 221 ini adalah e, router punya kampus. Oke, okay. 221. Coba sekarang kita coba yang rada ngaco-ngaco. Dik, misalnya www.google.com. Oke, okay. dia nanya www.google.com IP address-nya berapa sih? Gitu. Dia ngasih tahu www.google.com IP address-nya segini. Udah ya. Misalnya di www ITTS ACID. Langsung dia jawab, ITTS ACID ada 180 214 246 52. Oke, okay. jadi dia udah mulai kenal, dia bisa melakukan pemetaan. Nama ini nomor berapa, nama ini nomor berapa. Pola ini bisa dilihat sebagai address book kalau di handphone. Ada suka nomor telepon dan orang kan susah buat ingat nomor telepon. Orang lebih gampang ingat nama. Jadi DNS itu kira-kira kayak address book kalau di handphone atau di telepon. Nah, sekarang kita coba bisa enggak kita dari Kali Linux yang komputernya beda, beda jaringan dengan router yang kita buat bisa nyambung apa enggak ya. Oke, kita buka browser. Kita akan coba nge-web ke www.google.com. Oke. Oke, dia nge-web. Eh, Google-nya salah ngetik gua. Google Oke, okay. dia masuk ke google.com, masuk ya. Coba kita masuk lagi ke uh, www.itts.ac.id. Lama ya masuk ITTS? Oh masuk, oke. Okay. Udah masuk ITTS ya, lagi loading. Tapi ini kalau dilihat komputernya di sebelah sini ya Bukan di jaringan sini, bukan di jaringan kita sini ya Komputernya ada di sebelah sini di belakang router Oke, sekarang saya akan bikin kacau sedikit Ini ada router Saya cabut dulu nih kabel saya cabut ya Delete Ini kabel cabut ya, delete ya Kita geser sebelah sini Sekarang saya akan tambahin router satu lagi Ini router MikroTik 2 saya masukin ke sini Oke MikroTik 2 saya sambungin nih sekarang saya akan sambungin lagi ini ke sini, masukin ke LAN, kemudian ini masukin ke sini. Oke, okay, saya start mikrotik duanya. Oke, okay. uh, saya akan reset dulu mikrotik duanya dan juga saya akan konfigurasi. Cuman IP-nya bukan 100. IP-nya saya bikin yang lain. Tadi kan mikrotik 1 adalah 192, 18, 100 sekian. Kalau yang mikrotik 2 saya bikin 200 sekian deh, biar beda. Oke. Nanti kita bisa lihat si kali Linux di belakang ini bisa nyambung enggak. Gitu ya. Nah teknik ini bisa kita pakai buat mikrotiknya ada di belakang sana sih. Di yang warna putih itu kotak putih. Oke. Admin. Oke, ini saya lagi masuk mikrotik 2. Saya akan reset. Saya akan ini juga. Apa? Selain di reset, saya akan. Nah, ini udah. You want to see software license? No. Proceed. Oke. Okay. Uh, tadi apa namanya? System package uh, enable IP versi 6, Udah enable. System reset configuration. Enter yes. Jadi saya IPv6 saya aktifin, kemudian mikrotiknya saya reset. Gitu ya. Dah, belum. Nanti saya akan ngerjain yang ini juga, saya kerjain ulang yang ini. Ini saya kerjain ulang di mikrotik yang baru. Cuman ininya saya rubah nih. Mana tadi? Ini dia. Ini saya saya rubah nih. IP-nya enggak saya bikin 100. IP-nya saya bikin 200, harus beda. Oke, okay. kalau enggak bingung dia. Kalau 100 ke 100 kan bingung nih jaringan yang mana gitu. Oke. Ini saya ambil dulu. Copy. Saya masuk lagi ke sini. Saya akan masuk ke konsol. Sekarang ini konsolnya punya mikrotik 2. Admin. Oke. kontrol C. IP address print kelihatan dia dapat IP-nya 192.168.199. Beda ya. Kalau yang tadi mikrotik satu dapat IP-nya kan 192.168.22 sekian, yang ini dapat IP-nya 192.168.100 sekian, 100 karena dia dapat IP dari mikrotik satu. Sekarang saya paste uh, bridge-nya, sekarang pu saya punya bridge lagi, oke, okay. sekarang saya kerjain lagi. Ini saya akan pelan-pelan nih urusannya. Eits, sorry, saya akan masuk sini sampai titik ini. Cuman saya akan ganti jadi 200 dia. Oke, okay. 200 1 slash 24. Oke, okay. IP-nya 200 nih sekarang. Sekarang saya akan bikin ini tambahan, ini saya kerjain koi paste semuanya. Masuk sini paste semuanya, udah. Sekarang saya akan bikin DHCP server saya aktifin. Oke. Okay. Nama interface-nya adalah bridge1, eh bridge1. IP-nya kalau dilihat 192 8, 200 sekian, bukan 100. Udah ganti 200. Eh network-nya eh gateway-nya adalah 201. Kemudian dia akan ngasih IP dari saya ganti ya, 100 sampai 200. 200. Oke. Okay. 101 sampai 200 200. 201 sampai 200 200. Enter. DNS-nya dia punya tiga DNS sekarang, 192.168.101.888 1881, 192, 19214, 246, 56. Enter, nggak bisa, dia punya dua, dia cuma bolehnya dua, saya kurangin satu. Oke, okay. Enter, sekarang dia kasih list time 10 menit. Oke, okay. sekarang coba kita lihat lagi di sini. Oke, okay. kita lihat lagi di sini. Ini saya sambungin lagi wire connection saya nyambung oke sekarang saya coba lihat lagi sorry if config jangan lupa baca apa? Bismillahirrahmanirrahim enter IP-nya ganti 200. Oke. Jadi IP udah ganti 200 sekarang saya ada di Mikrotik 2. Sekarang kita coba lihat ininya. Nggak bisa. Saya akan buka browser, saya akan nge-web, bisa nggak saya nge-web? Intinya itu aja sih. Oke. Okay. www.google.com Saya bisa ke Google udah. Sambunglah pokoknya udah. Oke. Okay. Cuman kalau kita lihat, kita lewat dua router nih. Routernya nggak satu ya? Dua. Nanti di advance routing kita bisa bikin routingnya, routernya supaya bisa saling ngomong sama lain. Oke, okay. tadi yang stress 24 segala macam itu namanya subnetting. Itu yang ditanya sama Michael. Ngerti subnetting enggak? Routing belum diajarin nih. Routingnya masih belum on banget. Ini kita pakai NAT. Jadi hampir enggak ada routing sih sebenarnya. Terus ya? Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Aman? Oke. Okay. Sarannya coba dicoba-coba kayak gini, dicoba-coba. Oke. Okay. Nah terus ini udah beres, kita akan coba lihat lagi materinya. Wait, sorry. Kita akan masuk ke ini simulator udahlah kira-kira kayak gitulah ya. E, ini udah diajarin belum sih physical layer kemarin? Mac address tuh apa segala macam belum? Belum ya. Oke. Okay. Nah untuk lihat physical layer paling gampang masuk ke sini ke terminal ini ya. Saya gedein ya biar enak lihatnya. If config eh sorry. Physical layer itu bisa diidentifikasi dengan makhluk ini nih. Nih. Jadi kalau if config ada kata-kata ether ini adalah mac address. Oke, kemudian kalau saya lihat lagi di bawah ini ada wifi-nya dia punya mac address yang lain. Oke, coba kita cek ya. Ini perhatiin katanya CC2F71629D 2A saya copy saya pengen ngecek. itu buatan siapa sih mac address itu? eh uh, mac eh uh, manufacturer. Uh, CC DOF DOF CCC itu Samsung. Eh uh, can you tell by my address? Ini bisa. Ini eh uh, Ini make address-nya paste search. Oke. Okay kelihatan CC2F71 adalah buatan Intel. Jadi dari MAC address kita bisa tahu yang bikin siapa. Beres ya. Jadi itu hardware banget. Uh, yang yang bikin hardware itu siapa? Intel, kelihatan. Padahal laptop saya bukan Intel. Laptop saya Dell. Tapi uh, ethernet card-nya eh wifi-nya yang buatan yang bikin Intel. Coba kita lihat lagi di sini. Coba ini kan bawah ini wifi. WLP kan Wi-Fi ya. Coba kita lihat yang ini. 4 segala macam. Ini LAN card-nya bikin siapa? Bisa kelihatan di sini jangan khawatir. Nih. Nih saya masukin paste search yang bikin Dell. Jadi di satu hardware ini kelihatan yang bikin siapa? Dell, Intel, Samsung, apa? Kelihatan semua. Oke. Okay. Kalau iseng kita bisa ganti mac address. Mac address kita ganti-ganti ya. Coba uh, bentar. Enaknya gantinya di mana nih? Saya gantinya, saya gantinya di sini aja ya. Saya ganti yang di sini ya. Oke, okay. sudo su kali. Uh, Ini ada pertanyaan dari Putri. Tadi di router pertama ada, versi 4, versi 6 di internet 1. Kalau dua-duanya aktif, gimana Pak? Harus pilih salah satu versi aja. Jadi gini, kalau kebetulan kita versi 6 nya nggak jalan di, di kampus ini sih sebenarnya. Jadi ini harus ngomong sama Pak Agung. Pak Agung, versi 6 diaktifin. Pasti <laughs> dia stres. Jadi kebetulan kampus ini versi 6 nggak jalan. Cuman kalau versi 6 jalan, jadi nggak masalah di jaringan punya dua, dua jenis teknologi sekaligus jalan. Versi 4 dan versi 6 jalan nggak masalah. Nanti dia akan milih versi 6 sebagai prioritas pertama biasanya. Jadi kalau ada versi 6, dia akan berusaha bikin sambungan lewat versi 6 dulu. Kalau dia gagal bikin sambungan versi 6, baru dia turun ke versi 4. Jadi algoritmanya kira-kira kayak gitu sih. Jadi nggak apa-apa dua-duanya jalan. Oke. Okay. Sekarang targetnya ini ada MAC address. 80 segala macam 800027 oke okay. siapa saya pengen ngubah MAC address-nya oke okay. caranya nggak susah cara ngubah MAC address kita cari contekan dulu <laughs> ada di sini nggak ya coba minta nggak usah kalau nggak masuk ke wiki saya lah oke okay. nubah mac bisa nggak oh bukan berarti Oke kita coba lihat, tuh ini alamatnya 00000 c Cisco dan sebagainya bisa kita lihat ya eh kagak ada ya udah sekarang kepaksa caranya gini Ubuntu change Mac address, jadi nggak susah sih pakai ifconfig. Nih pakai okay, ifconfig nggak susah gampang banget sih ngerubahnya. Ini dia, nggak usah, ini nggak usah, ini dia, oke. Okay. Ini pakai perintah IP, bisa juga pakai, oh ini pakai perintahnya perintah IP. Bisa pakai perintah ifconfig enggak dia? Oh dia makainya IP di sini, ya nggak apa-apa lah. Kita pakai perintah IP ya. IP, link set, device, address, kemana gitu addressnya ganti, oke. Okay. Jadi kita akan rubah MAC address-nya. Ini tolong ingat, address-nya adalah 0800 segala macam. 0800 ya. Sekarang saya akan bikin ifconfig eth0. Eh, saya matiin dulu internetnya. Oke. IP link set device. Oke. eth0 coba lihat lagi di sini perintahnya. Gimana? Address berapa? Address kok oh, dia punya masalah nih? IP, 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 link set. Oh, O, oh. device, oh, Oke, okay. Ethernet 0, Oke, okay. uh, address, Oke, okay. uh, saya akan meset gini ya, addressnya ya, ca, ff, ee. E E, ini joknya orang bule. Kalau tahu. Enggak tahu ya. Joke programmer bule. Enggak ngerti pasti. Enggak kebaca ya. Dari sini enggak kebaca ya. Oke, saya enter dulu. Eh. dengan. jangan dulu. Eh uh, 01. Start. Nah. Oke okay, masuk. Ini joke narang boleh nggak nggak tahu ya, nggak nggak tahu, nggak kebaca, bisa baca nggak tuh? Nggak baca, nggak baca, nggak kebaca itu. Ini joknya joke programmer boleh nggak kebaca ya? Kalau kita lagi di luar negeri lagi workshop segala macam, kalau lagi bikin mac address joke ini ketawa-ketawa. Ya ya ya. Ini bisa kebaca nggak ini apa? Kalau bahasa Indonesia-nya Cafe Babe. Cuman kalau bule, programmer, ada dua hal yang bikin programmer bisa hidup. Satu, kafe. Kafe apa? Kopi. Ini yang ini apa? Nah, ya itu udah. <laughs> Jadi itu <laughs> Jadi itu joke-nya bule ya kalau Indonesia baca apa kenapa bule-bule senyum-senyum ketawa-ketawa gitu ya. Harus belajar, ini udah budaya, budaya beda. <laughs> kalau udah bisa bikin orang bule kita ngomong dia sambil ketawa, nah itu baru seru gitu. <laughs> Perlu latihan sih gitu. Udah beres ya? Oke. Okay sekarang kita lihat uh, ifconfig oke okay, kita upin dulu ya eth0 up oke okay. coba kita lihat lagi ifconfig nih berubah ya mac addressnya berubah kan oke okay. terus perhatiin ip addressnya juga berubah karena uh, ip address itu akan nempel ke mac address jadi dia nyangka eh mac addressnya berubah berarti komputernya beda. Makanya dikasih IP yang lain. Karena dia pikir ini ada komputer lain yang masuk. Padahal komputer sama cuman ganti IP. Gitu ya. Teknik ini biasanya dipakai hacker misalnya kalau e, di jaringan ada filter dikasih proteksi yang bisa konek yang bisa connect hanya MAC address ini 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 aja. Cuman komputer ini 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 aja dari MAC address itu. Kalau kita bisa deteksi MAC address yang mana yang bisa connect, kita colong aja MAC address-nya, kita set supaya komputer kita jadi MAC address itu, kita bisa masuk. Jadi kalau kita udah ngerti cara konfigurasi ini, ini kan sebenarnya nggak bukan hacker, ini kan eh, uh, orang programmer jaringan biasa. Kalau udah ngerti kayak gini, jadi kayak bisa jadi hacker. Jadi hacker tuh sebenarnya kalau udah Anda jagoan programming, jago jaringan, hacker tuh udah secara naluri ya bisa sendiri sih sebenarnya. Jadi nggak usah belajar jadi hacker, Toto bisa jadi hacker aja. Ini buat si Sandy. Ini Sandy tuh kelakuan nyolong wifi emang kelakuan Sandy tuh gitu ya nyolong wifi. Ketawa. gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Beres ya. Oke. Sekarang kita punya waktu 40 menitan. Kita akan masuk ke materi selanjutnya. Kita masuk ke perangkat keras jaringan. Jadi ini mekanis sudah kebayang. Oke. Sekarang teknologi yang dipakai buat jaringan, ada beberapa. Klan eh, udah tahu LAN, cuman yang perlu tahu nanti urusannya LAN eh, kabel ya. Ini saya yang praktis lagi ya, eh, ethernet kabel. Eh, Ethernet. Ini dia. Kenapa gambar ini kok nggak keluar nih ya? Ini dia. Oke. Pastiin. Udah pada pernah kerimping kabel belum sih? Udah. Udah? Belum. Udah? Udah. Oke. Nanti belajar aja ngerimping. Alatnya ada di rumah sih. Saya nggak bawa. Soalnya di lab ini nggak ada alat buat ngerimping. Oke, okay. cuman ntar nggak eh, mahal-mahal juga sih alat crimping kabel ya, crimping kabel. Alatnya tuh harganya, ini dia, ini buat ngetes kabelnya. Alat krimpingnya mana? Kita shopping aja. Ini barangnya kayak gini, harganya 130 ribuan lah, ada yang 75 ribu. Jadi barangnya kira-kira kayak gini, kita harus beli apa soket eh, kalau enggak RJ45 konektor nih belinya nggak bisa beli satuan bisa nggak satuan nggak bisa jadi belinya satu box gitu eh, satu box ini 24.000 dapat minyak cuman kualitasnya horor kadang-kadang. Saya kadang-kadang belinya enggak kadang -kadang mahal dikit yang Belden yang selus ribuan eh uh, harganya lebih hasilnya lebih bagus. Pakai alat crimping udah udah crack langsung jadi. Yang jadi masalah adalah ini kabelnya ada 8 biji. Ini ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini warnanya harus benar kayak gini. Oke. Okay. Oh, putih orange masuk ke putih orange uh, jadi pin 1 putih orange, pin 2 orange, pin 3 putih hijau. Uh, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Jadi harus apa ya? Putih orange, orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, coklat. Oke. Okay. Dan kalau anda perhatikan nanti kabelnya di di ini ya, dipilin gitu. Kenapa dipilin? Kenapa kabelnya di twisted, dipilin bahasa Indonesia dipilin. Ya. Coba uh, lan cable twisted. Ini kita lihat gambarnya aja ya. Ini kabelnya di twisted kayak gini, di puter-puter. Putih orange sama orange, putih coklat sama coklat, putih hijau sama hijau, putih biru sama hijau. Di -twisted. Ada yang tahu kenapa ditwisted? Coba, Sandy tahu nggak kenapa ditwisted? twisted? Gak -gak tahu, Sandy nggak bisa jawab nih. Ada yang tahu nggak kenapa di kabelnya? Nggak berantakan salah. Uh, semua ada fungsinya. Halo, nggak tahu, nyerah. Oke, okay. supaya kalau ada noise, ada noise, ada gangguan segala macam, ada sinyal segala macam, nggak terlalu ganggu ke dalam kabel itu. Jadi kalau kita lihat di sini nanti tadi lihat gambarnya. Ini kan ada TX plus TX minus. Oke. Okay. Jadi dia E, sinyal yang lain akan apa ya keredam sinyal dia doang yang akan dikuatin jadi fungsinya itu buat ngilangin sinyal gangguan gitu ya di itu supaya sinyal gangguannya berkurang itu aja sih intinya arus atau bukan arus e, tegangan sih sebenarnya kayak apa ya e, tegangan dari samping-samping bukan arus sih kira-kira kayak gitu ya Oke, okay, beres ya? Oke. Okay. Nah, pada zaman dulu kala, kalau kita dari komputer mau sambung ke komputer lain, kita bikin uh, cross cross cable. Jadi nanti eh uh, ini putih orange satu connect ke tiga. Nanti dua connect ke enam kayak gini-gini. Pada zaman dulu kala. Hari ini semuanya cukup straight aja. Komputer ke komputer pakai straight juga dia ngerti. Jadi nggak harus dibikin cross, straight aja dia bisa nyambung. Straight itu lurus ya, lurus aja bisa nyambung nggak masalah. Jadi hari ini yang bawah ini udah nggak peduli. Kita pakai yang atas saja. Terus ya, itu kabelan. LAN itu kalau mau bagus, kalau mau bagus ada CAT-nya, ada CAT 5, Cat kategori ya, kategori 5. Oke, okay. dia bisa kecepatan berapa? Cat 6 ada kecepatan berapa? Ada cat 6 E kecepatannya bisa berapa? Jadi urusannya masalah kecepatan dan biasanya shieldnya lebih bagus segala macam. Semakin tinggi catnya, kecepatannya bisa tinggi banget. Terutama kalau kita main gigabit ethernet, jadi kecepatannya udah gigabit, gigabps. Nah itu biasanya kita pakai cat-cat yang yang tinggi supaya interferensi nggak masuk ke dalam. Oke, okay. so, uh, kalau intervensi masuk, kalau ada gangguan nanti uh, sinyalnya jadi keganggu, kecepatannya ngedrop. Ya. Jadi kita harus pakai cat tinggi supaya kecepatannya bagus. Ini cat 6, harganya 3 juta perak, satu box. Lumayan tuh harganya ya, cat 6 ya, saya pakainya biasanya cat 5. Oke, okay. ini kira-kira beres. Ini beres ya, Ethernet cuma cuman kayak gitu kira-kira. Oke. Okay. Yang sering dipakai yang kedua adalah Wi-Fi. Wi-Fi yang sering dipakai kedua ada Wi-Fi eh uh, kalau zaman dulu kalanya kita seringnya bilangnya IEEE 802.11 a, b, c dan sebagainya. Jadi A ada yang awal kecepatan maksimumnya 50 Mbps Wi-Fi-nya. Oke, okay. maksimumnya yang awal banget sebelum, sebelum masuk ke 802.11, kita kecepatannya 1 mega, 2 mega-an aja. Yang awal, tapi masih belum 82.11. Yang sekarang udah AX. Kalau ngikut ikut ITCAM kemarin banyak diobrolin kan. Nah ini udah mainnya Wi-Fi 6, AX, ntar apa segala macam. Urusannya makin ke sini, kecepatannya makin tinggi. Kira-kira kayak gitu. Dan kecepatan terakhir bisa sampai sekitar beberapa giga BPS. Udah di atas, nah ini, ini, ini. Nih, 7 giga BPS. Jadi kecepatan wirelessnya udah 3, 7 giga BPS. Tinggal dibandingin aja sama 5G kecepatannya berapa. Jadi antara Wi-Fi dengan 5G, sebenarnya Wi-Fi lebih cepat daripada 5G. Bedanya apa antara Wi-Fi dengan 5G? Wi-Fi nggak bisa dipakai mobile. Jadi handphonenya diem. 5G bisa. Bedanya itu aja sih. Kalau kita kita yang cuma nongkrong di rumah gitu nggak perlu perlu amat 5G sih sebenarnya kita cukup pakai WiFi biasa juga oke. Okay. Soalnya harga alat-alatnya lebih murah itu aja. Terus ya. Jadi WiFi kira-kira kayak gitu. Supaya bisa jauh caranya. Tapi ini uh, ada di kuliah minggu depan sih sebenarnya. Uh, kita mainannya. Jadi nanti yang normal Wi-Fi namanya 802.11, ada A, B, G, N, A, C, A, D, A, X, dan sebagainya. Silahkan dibaca-baca. Inti inti dasarnya adalah kecepatannya makin lama makin tinggi. Cuman yang harus kita hati-hati, kalau kecepatan tinggi jaraknya makin pendek. Kalau kita makin jarak jauh, biasanya kecepatannya dikurangin. Gitu ya. Jadi kalau kita main Wi-Fi jarak jauh, biasanya kita pakai kecepatan yang paling rendah. Oke. Okay. Kalau saya main jarak jauh, saya kecepatannya rendah banget. Biasanya, jarak jauhnya saya, soalnya sampai Amerika, ini main-main. Main inilah bisa dilihat sih, kayak reporter itu, udah dilihat, kasih belum? Saya, kemarin ya coba nih, nih call sign saya, nih kelihatan eh saya di selama 24 jam terakhir diterima ini pemancarnya Ono ini pemancarnya Ono di rumah ya. Jadi minggu depan kita ada jambore on the air. Call sign-nya itu apa tuh? Ada kelihatan nggak call sign? Ada di, di sana tuh yangki delta one SBR kelihatan di situ. Kalau saya yang Charlie Zero, Mike Lima Charlie MLC. Oke. Okay dan pemancar saya diterima sampai ke 24 jam terakhir diterima sampai ke sini. Sampai ke Jepang, Australia segala macam dalam waktu 24 jam terakhir. Oke. Okay. Eh uh, pancaran saya lagi on air di rumah on air. Bisa kelihatan, oke. Okay. Nah, saya main kayak gini kecepatannya kalau tadi kan 1 megabit per detik. Oke. Okay. Ini kecepatan saya cuma sekitar 1, 2, 20-an. 15 15 huruf per 2 menit. 2 menit kan lama. Buat ngirim 15 huruf doang. Makanya bisa jauh. Tapi, <tapi suruh ngirim gambar, pingsan nih urusannya kalau ngirim gambar. Kalau kita tadi uh, gigabit per second kan mengirim gambar, suara senak jidat. Tapi jaraknya pendek. Oke, okay. kalau yang ini jaraknya ribuan kilometer gitu. Beres ya. Oke, okay. jadi itu aja sih. Semakin jauh jarak, semakin kecepatan makin pendek, makin turun kalau semakin kalau kita mau cepat jaraknya pendek. Oke. Okay. Eh uh, seperti 5G juga sama. 5G yang kecepatan tinggi banget, jangan sampai gigabit ethernet, gigabit, gigabps, itu jaraknya paling ratusan meter. Itu udah kayak wifi juga, cuman dia bisa mobile. Bisa ditaruh di kota, ada banyak 5G-nya, ada mobil jalan, bisa tetap kecepatan belasan gigabps. Itu, itu yang 5G ya. Cuman barangnya mahal. Dah, oke. Okay. Nah, satu lagi yang perlu kita belajar lagi adalah uh, fiber optik. Fiber optik. Oke, okay. yang ikut ke pabrik fiber optik siapa sih? Gak ada yang ikut ya? Wah, oh, <gulau> lihat aja uh, videonya di YouTube. Kalau mau lihat fiber optik. Huh? ini mah kabel ini kabel listrik optik ini. tapi saya punya satu gulung ini satu masih ada satu gulung kabel fiber beneran sih oke okay. okay. kalau kita lihat kabel fiber optik kita lihat dulu ya bentuknya kayak gini nih, ntar bentuknya kayak gini jadi ada kabel ini yang biasanya ditanam di jalan, bentuknya kayak gini kira-kira kalau -kira yang ditanam di jalan, yang di jalan. Luarnya biasanya hitam, tapi dalamnya ada banyak hati-hati. Kabel fiber optik beda sama kabel listrik. Kalau kabel listrik biasanya dari tembaga, fiber optik itu dari kaca. Jadi kabelnya itu kaca sih sebenarnya. Uh, teknik buat bikin fiber optik beda jauh dengan teknik yang kita pakai buat bikin IC, mikroprosesor segala macam, sama bahannya. Jadi bahannya fiber optik sama bahan buat bikin prosesor, uh, chip-chip dalam komputer sama. Saya udah ke pabriknya langsung. Lokasi pabrik pabrik fiber ada dua yang besar yang buat bikin apa, pipa uh, kacanya ada dua dua-duanya ada di sekarang. Kalau yang di Tangerang sini adalah yang buat ininya eh, pasang apa sih pelindungnya ini. Oke, okay. jadi kalau bikin pelindung ini ada di Tangerang. Oke, okay. ada di Jembo, Tangerang. Oke, okay. bentuknya kira-kira gini. Ini kalau ini ada di, kayaknya bangsa 24-an fiber lah. Kayaknya yang ini yang 24 satu ini 24. Kalau yang yang gilanya biasanya satu 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 Nian ada 224, 200 berapa lah fiber. Jadi ratusan fiber. Bayangkan kalau ini cangkul putus. Harus sambungin tuh. Ratusan kabel fiber nyambungin. Cara nyambunginnya adalah, ini kan gelas sama gelas, dideketin dan harus presisi, karena kabelnya itu nggak kelihatan, pakai tangan susah melihatnya harus presisi deketin itu pakai apa sih pakai kayak kamera gitu kita bisa lihat nanti dideketin terus dipanasin sampai leleh nyambung kan itu gelas dia leleh bisa dilelehin bisa disambungin gitu ya dan nyambunginnya penuh dengan penderitaan bayangin kita nyambung kabel yang dipotong di pinggir jalan kecangkul misalnya ya ada 200 kabel situasi sambungin kan masangnya lama nih bisa seharian buat nyambungin satu kabel itu seharian nyambungin selesainya kepalanya celeng langsung <Suckvette> oke jadi kabel fibernya di sini ukurannya mikron kemudian ada cladding cladding itu buat mantulin cahaya oke Kemudian ada coating, ada yang buat penguat, dan terakhirnya plastik yang buat ini. Ini satu kabel, satu kabel ini. Kemudian sekian banyak kabel dikasih warna, merah, kuning, hijau, apa segala macam, dikumpulin jadi satu, kemudian dikasih warna, dia dikumpulin jadi satu. Jadi mainnya warna banget. Supaya kita bisa tahu kabel mana yang putus, warna apa yang udah kita kerjain. Nah, Bob, lu nyambungin kayak gini, dan jangan khawatir orang yang bisa ngerjain itu nggak banyak. Makanya orang ini dibayar mahal. Yang seru kalau kita lagi nyambungin kabel di tengah laut. Misalnya, dan ini kadang-kadang kena nih. Kabelnya kan turun ini diancol. Kena jangkar, putus. Nah, seru dah urusannya dulu Belum lagi di Taiwan, waktu itu gempa. Waduh putus tuh kabelnya, udah bonyok aja urusannya. Ya, beres ya, jadi urusannya parah banget. Jadi kabelnya seperti ini. Ujung-ujung dari kabelnya adalah yang satu laser, yang satu lagi adalah uh, fotodiod. Nih, saya kasih lihat aja. Kebetulan saya S2 saya bikin semikonduktor laser itu, semikonduktor laser. Ini dia. Ini dia laser bentuknya kayak gini, kecil, ini kecil banget ya. Kecil banget. Sering kali dipakai buat center, center laser itu, oke. Okay. Makhluknya sama nggak beda jauh, tapi ini ukurannya mikron nih, ukurannya mikron ya. Oke, jadi ada yang buat sumber cahayanya, ada lagi buat terima cahayanya namanya fotodiode. Bentuknya kayak gini. Tapi nanti dibikin kecil banget sih. Oke, jadi ada yang buat transmitter, ada yang receiver. Kira-kira kayak gitu, mainannya cahaya banget. Gitu ya, beres ya. Nah, terus eh, kabelnya sih cuma gitu aja. Nah, kemudian kita kalau itu kan alat elektroniknya laser. Nanti kemudian kita punya interface, interface misalnya SPF, SPF interface buat. Nah, ini udah mulai bentuknya kayak gini. Ini udah bentuk kabel konektor. Yang ini udah masuk ke dalam router sudah Jadi nanti ada SPF, ada segala macam banyak lah konektor-konektor jenis-jenisnya masing-masing e, beda, ada yang bisa ngeluarin satu cahaya doang, ada yang bisa ngeluarin banyak cahaya. Artinya apa? Satu cahaya satu data, kalau bisa banyak cahaya, masing-masing bisa untuk oke okay, frekuensi sekian punya siapa, frekuensi sekian punya siapa, frekuensi sekian punya siapa. Jadi bisa dibikin supaya e, banyak device bisa nyambung sekaligus. Oke. Okay. Nah nanti kalau kita mainin fiber optik, ada yang namanya single mode single mode nih ini single mode ya ini single mode oke okay. ada yang multi mode ini nih single mode multi mode single mode cahaya cuma satu dalam fiber itu cuma ada satu cahaya dan biasanya single mode kecepatannya tinggi banget kalau multi mode itu banyak cahaya di dalam situ karena kecepatan cahayanya beda-beda jadi kecepatan cahaya merah kuning hijau tuh lain konsekuensinya kita bisa uh, paling gampang ngelihatnya inilah prisma prisma apa ya uh, fiber eh uh, DWDM nih jadi pakai prisma satu cahaya di split jadi banyak cahaya kemudian kita bisa ambil cahaya ini buat siapa? Cahaya ini buat siapa? Cahaya ini buat siapa? Gitu ya, jadi cahayanya bisa banyak di satu kabel fiber itu. Kita makanya prisma seperti ini sih. Uh, kalau udah mainan yang multimode, jaraknya nggak jauh. Kalau yang single mode, jaraknya jauh. Jadi nanti kalau lagi ngobrol sama orang fiber optik, eh, uh, lu kabelnya apa? Multimode, single mode. Biasanya untuk main jauh, single mode. Cuma makin ke sini, kita kecenderungannya makanya single mode semua. Makin kesini pakai main single mode semua, Gitu ya. Ini kira-kira mainnya kayak gini. Nah terus kalau udah main si uh, single mode multi mode tadi, biasanya yang paling sederhana cara berpikirnya fiber optik adalah pakai ini masuk ke lapak lah. Saya kan lebih banyak ngomong di fiber optik ya, soalnya ini bakal teknologi yang bakal anda lihat di depan yang ini banyak nih. Okay. Uh, Oke. <tuh> Oke, okay. bisa lihat HTB, eh, fiber ini yang paling sederhana yang sering dipakai di lapangan, ya. Jadi, kita pakai HTB, eh, bentuk alatnya sih cuman apa, uh, eh, kemarin si Ahmad bawa HTB, eh, kan ikut ini, kan ada HTB-nya nih, kayak gini bentuknya, oke. Okay. Kotak harganya dua ratus ribuan, dapat dua sepasang, satu di satu titik, satu. Nah di HTB ini kita bisa connect, bisa sambungin fiber di sini, fiber, fiber masukin ke LAN, jadi fiber belakangnya LAN. coba lihat. Nih, jadi ini ada fiber, ini ada fiber, ini ada LAN. Oke, okay. jadi HTB mainnya gitu banget, fiber, LAN, fiber, LAN. Uh, karena sebagian besar user makanya LAN, kita masuknya ke user LAN, cuma untuk jarak jauhnya kita pakai fiber. Jadi ada A dan B, terus kita konekin. Oke, okay. itu yang pakai ATB. Uh, terus router juga router yang ada di belakang kalau nggak salah ada ininya nih. Itu linksys, ada linksys yang ada colokan ininya juga, colokan fibernya sih sebenarnya. Nah ini kayak gini. Ini beres ya. Jadi cara yang pertama adalah eh, uh, kita sambungin point to point aja. Jadi si fiber optik dipakai buat sambungan point to point. Nggak buat nyebar. Jadi point to point biasanya kita mainan jarak jauh aja. Nah ini satu teknologi. Bisa pakai HTP, HTA, segala macam. Uh, dan ini yang banyak dipakai di provider yang kayak gini. Oke, okay, nah Kemudian ada satu teknologi lagi yang <kuh> yang kita pakai buat nyebarin ke pelanggan. Jadi satu kabel nanti di split, dipecahin buat nyebarin ke pelanggan-pelanggan. Uh, kemarin si Ahmad nerangin gak ini? dia cuma nerangin yang ini doang. Oh oke. Okay. Cuman dia sempat nerangin cara splicing segala macamnya dikasih lihat dan splicing itu buat nyambungin kabel fiber. Nah, <tuh> uh, buat ke pelanggan-pelanggan seperti IndiHome, terus ada Oksigen, ada uh, Brisnet, eh Brisnet, apa sih Brisnet segala macam dia makainya teknologinya ini FTTH. Oke. Okay. Fiber to the home. Kadang-kadang kita nyebutnya bukan H sih, X. Fiber to apa? Home-nya bisa diganti. Fiber to building, fiber to tower, fiber to apa? Jadi bisa banyak, tapi kita kalau bisa FTTH dulu ya. Sama aja sih prinsipnya. Kita coba kasih lihat di sini. Kita bisa lihat gambarnya. Jadi cara berpikirnya ada ada yang lebih gambarnya lebih sederhana nggak ya? Oke, kayaknya ini cukup sederhana yang paling atas ini cukup sederhana. Jadi ini ada yang buat jarak jauhnya, satu kabel fiber nanti sama pakai prisma kita split, oke. Nanti kita kita bisa split untuk masing-masing rumah. Oke. Jadi warna ini buat rumah mana, warna ini buat rumah mana, warna ini buat rumah mana. Kira-kira kayak gitu. Oke. Okay. Jadi di split sama dia uh, buat masing-masing rumah, terus bisa masuk ke fiber ini. Nah, sekarang FTTH sekitar ini barangkali ya. Ada namanya enggak ya? Enggak ada. Coba Oh, ini aja jipon. Oke. Okay. Nah, keyword yang ini, keyword yang perlu kita pakai tadi F3, satu lagi keywordnya adalah PON. PON adalah Passive Optical Network. Kenapa dia pasif? Karena dia tidak dicolokin listrik. Oke. Okay. Jadi buat split segala macam, dia mainnya cahaya, Cahaya itu pakainya prisma segala macam tidak dicolokin listrik dia bisa nyebarin ke pelanggan langsung, oke? Okay. Nah di sini, ini caranya cuma gini doang, ada OLT, ada CDN, ODN, kemudian dia nyebar terus ke onu-onu-onu ini, bukan ono ya onu, oke? Okay. Ini istilahnya mereka. Nah kita coba lihat eh, makhluknya apa? ONU Fiber. Oke, kita lihat gambar-gambarnya ONU Fiber. ONU adalah modemnya fiber. Jadi kalau kita langganan ini, home, bisnis, segala macam, modem yang ada di rumah kadang-kadang disebut ONU. Tapi kalau kita sebagai orang biasa, kita nyebutnya modem, ini ada satu colokan fiber masuk, terus ada berapa LAN, ada wifi, segala macam, itu ONU-nya. Tergantung fiturnya apa aja, harganya bisa 100000 ribu, 200 ribuan yang ada di rumah modem terus ya si Ono pakai listrik nah sekarang gimana caranya e, buat nerima dari luar buat nyebarin kita pakai namanya OLT ini OLT oke okay. jadi dari rumah dari rumah bisa nyebarin dia eh dari rumah kita punya kabel fiber jarak jauh terus nanti dia yang buat nyebarin jadi e, si OLT ini fungsinya buat nyebarin ke rumah-rumah nantinya. Jadi ini kayak router utamanya lah, kayak router utama yang ada di gedung ini OLT, gitu ya. Harganya berapa? Tergantung mau berapa konektor yang bisa disambungin. Saya masuk ke buka lapak aja. mungkin OLT Jipon. Jadi kita bisa bikin jaringan buat satu kampung, kecepatannya ini sekitar 1 sampai 3 giga BPS pakai fiber optik. Eh uh, ini OLT-nya. OLT-nya ini koneks koneksinya banyak nih ya, 8 port. Ini kita cari yang murah aja, OLT yang murah. OLT yang murah, ini 17 juta. Harganya segitu sih kalau yang konektornya banyak ya. Kalau yang cuman konektor 2 juta, ngaco. Eh bener, Oh, 26 juta. Sorry, sorry. Kalau enggak kita sortir dulu ya. E, terlaris. Coba lihat terlarisnya dulu. Harganya berapa? Soalnya kemarin dapatnya sekitar 7 jutaan bisa dapat. 16 juta. Kok oh, mahal semua sih? Kok harga pada naik semua sih? Sebel. Termurah. Enggak, ini mah buat yang interface-interface yang gituan. Wah, gila paling murahnya segitu, eh. Oh, ini udah lengkap sama macam-macam, tapi ininya sendiri mahal nih berarti. Apa harga lagi naik ya? Apa naiknya? Soalnya kemarin masih di bawah di bawah 10. Sekitar 7 masih dapat. Sekarang kok harganya jadi 14 juta ya? Aduh, parah ini. Ini 17 juta. Nih, 16 juta paling murah udah nggak ada lagi yang di bawahnya lagi. Jadi kita pakai WLT buat nyebarin. Ini pada dasarnya router. Kemudian gimana supaya satu kabel jadi banyak? Kita pakai uh, tadi ODN ya. Cuman kita kadang-kadang jemputnya -kadang bukan ODN, kita pakai splitter. Splitter, splitter fiber. Kalau ini murah banget. nah bentuknya kira-kira kayak kayak gini lah kayak gini Bentar, ada yang ada manusiawi nggak gambarnya yang ini dah jadi dari satu kabel bisa jadi berapa kabel gitu ini dua ya oh ini satu dua satu dua ada yang satu berapa gitu kalau enggak splitter fiber 1 8 box. Ada yang 1 ke 8, ada yang 1 ke 16, ada yang 1 ke berapa gitu. Rata-rata sih 16 sih, kebanyakan 16. Dari satu kabel jadi 16 kabel. Dalamnya prisma. Gitu. Nih. Ini udah jadi, udah kabel sama box-boxnya. Jadi ada satu kabel input, terus ada 16, ini 8 nih. 8 kabel output. Gitu ya, jadi dia punya. Nah, ini banyak nih, oh ini delapan, ini delapan, satu ke delapan. Beres ya, jadi caranya cuma gini aja: harganya enam puluh ribu, udah siap pakai, tinggal colok, 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 jadi beres. Jadi alatnya cuma itu aja, cuma tiga alat utama sih: OLT, splitter, terus ONU, atau modemnya. Udah, jadi kita bisa nyambungin satu kompleks perumahan yang jadi masalah adalah OLT-nya tadi harganya mahal banget ya. Eh. 30 juta. Jadi misalnya 30 juta kita bagiin ke 16 rumah. Jadi 30 juta, misalnya 32 juta ya. Ke 16 berarti 2 juta ya serumah. Satu rumah harus bayar 2 juta sih sebenarnya. Terus nanti dibagi dalam waktu satu tahun. Satu tahun kan 12 bulan. Jadi 2 juta dibagi 12 bulan kan kira-kira 100 ribu per bulan. Itu. Jadi balik modalnya setahun lah kira-kira dengan mereka bayar 100 ribu untuk OLT-nya, belum bandwidth-nya. Nanti bandwidth-nya tergantung kita dapat bandwidth berapa dari upstream providernya, hitung-hitungan aja. Misalnya kita belinya misalnya sejuta sebulan buat bandwidth, dibagi 16 rumah, jadi satu juta bagi 16 tuh seratus ribu lagi lah kira-kira. Jadi dua ribu sebulan buat dapetin bandwidth sama balikin modal alat. Setelah alat, modal alatnya balik, berarti dua ribu buat kita kan eh buat eh, 100000 ribu buat kita bandwidth tetap bayar seratus ribu lagi jadi kira-kira kayak gitu cara mainnya dan jujur banyak orang yang lumayan hidup dan lumayan hidupnya oke okay dengan cara dagang kayak gini ya ngecer bandwidth tapi kita udah mainannya udah gigabit per bps nih nggak kayak 5G sebenarnya jadi kalau mau jujur saya lebih suka pakai ini daripada 5G Cuma yang jadi masalah dengan makhluk-makhluk ini adalah, ini kabelnya kan melayang-layang di udara, kadang-kadang dihajar sama apa sih namanya, layangan lah apa segala macam. Jadi kita punya masalah lawannya layangan, yang paling nyebelin kena pacul, ketarik apa, putus, eh, pusing dah urusannya. Terus ya, oke, ini kabel fiber eh Anda perlu nanti belajar yang namanya link budget. Karena fiber ada redamannya harus mastiin bahwa sinyal sinarnya cahayanya bisa nyampe ke ujung. Gitu. Oke. Okay. Aman? ODP Oh. Oh ODP ya benar ODP maksudnya. Yang tadi splitter ODP Beres ya. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Aman, 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 aman. Aman. Tolong kerjain semua kuis UTS UAS. Tolong pastiin kerjain kuliah yang ini ya. Saya ambil ininya. Ini linknya saya tulis di inilah. Di chatnya Zoom. Oke, pastikan kuliah yang dikerjakan adalah yang di Zoom. Jangan kerjain yang lain. Oke. Kalau ada apa-apa, oh ini absen ntar siapa ketua kelas ketua kelasnya ya belum saya bikin nih, mungkin oh, gini lah ketua kelasnya aja email ke saya ntar saya kasih file ininya ya file absennya, tolong isiin lah. Jadi saya nggak buang waktu saya buat absensi doang nggak menarik. Aman nggak ada pertanyaan ya? Oke kalau gitu kita tutup aja. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Bilahi taufik wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Ya, 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 ya. Oke. Okay. Hah? Bahasa Inggris.